Pemirsa, kegiatan Sile Art Festival 2018 di Kota Bukit Tinggi berlangsung sukses. Rangkaian kegiatan program Platform Indonesia tahun 2018 di Provinsi Sumatera Barat ini telah membuka ruang keberagaman ekspresi Sile tradisi. Setelah berlangsung selama 4 hari, yang dibuka pada tanggal 27 November dan berakhir pada Jumat lalu 30 November, Sile Art Festival atau Festival Sile Tradisional Minangkabau 2018 yang digelar di Kota Bukit Tinggi secara resmi ditutup oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abid. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Nasrul Abid menyebutkan, Sile Art Festival merupakan kerjasama 3 tingkatan pemerintah, yakni pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Dalam perjanjian kerjasama, kegiatan ini juga melibatkan sekaligus memberdayakan komunitas seni dan budaya di 8 kabupaten kota, di antaranya Kota Padang, Kota Pariaman, Padang Panjang, Payakumbuh, Solo, Sawah Lunto, Bukit Tinggi, dan Kabupaten Tanah Datar. Rangkaian kegiatan program Platform Indonesia tahun 2018 ini diikuti oleh 3 perguruan tinggi, yaitu Universitas Negeri Padang, Institut Seni Indonesia ISI Padang Panjang, dan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Menurut Wagub Nasrul Abid, pada kegiatan ini dapat dilihat dari kekhasan seni sile tiap daerah masih dipertahankan. Kekhasan ini harus dipertahankan agar tidak punah, sehingga pelestarian sile melalui kegiatan seperti Sile Art Festival dapat terus dilanjutkan. Kegiatan ini diikuti oleh 10 pesilat nasional, 57 sasaran sile, dan 20 pesilat yang telah melalang buana ke mancanegara. Para peserta ini diantaranya ada yang pernah belajar sile di Bukit Tinggi, lalu mengembangkannya di luar negeri. Saya rasa satu kemajuan ya, kita bisa melihat dari beberapa penampilan dari sasaran-sasaran ya, perguruan-perguruan tinggi, perguruan-perguruan silat yang ada di Sumatera Barat ini, silat tua, bermacam-macam ada, ini ada satu seni tradisional yang mempunyai kekhasan setiap daerah. Tentu ini kita bisa pertahankan dalam saat ini, mudah-mudahan tahun depan bisa kita lanjutkan lagi, akan ada lagi barangkali sasaran-sasaran atau sanggar-sanggar silat lainnya yang bisa menampilkan yang terbaru gitu. Harapan kita ini ada pengembangan ke depan, kreasi-kreasi baru di dalam silat ini yang kita harapkan ke depan seperti itu. Dan saya mengucapkan selamat, terima kasih kepada panitia yang sudah menggagas ini. Cuma waktunya sekarang kan 3 bulan. Kalau bisa jangan terlalu lama, tapi dipadatkan, tapi kualitas yang kita tingkatkan. Dari Bukit Tinggi, Wahyu Sekumbang, iNews melaporkan.